Tak cuma bertanduk, jin yang bersarang di tubuh Ruben Onsu bawa benda pusaka yang berbahaya. Menyoroti kondisi yang dialami Ruben Onsu, terlintas kabar jika sakit yang menyerang Ruben tak hanya berurusan dengan media. Hal ini terungkap usai seorang ahli spiritual menerawang sosok gaib yang terlihat berada di dekat Ruben Onsu. Dari penerawangan tersebut, sang ahli spiritual melihat beberapa sosok jin yang sedang bersarang di tubuh Ruben Onsu. Jumlah penyerangannya kurang lebih ada 7 sampai dengan 9 jin. Cuma yang mendiami tubuh itu ada 3. Ini yang bertanduk, sisanya untuk memantau lingkungan rumah ataupun keluarga daripada Mas Ruben, kata sang ahli spiritual. Dan tak hanya itu saja, jin yang menguasai tubuh Ruben Onsu juga disebut-sebut membawa benda pusaka yang amat berbahaya. Benda pusaka tersebut diketahui sebagai alat untuk membuat Ruben Onsu jatuh tak berdaya. Baru-baru ini diketahui tengah heboh kabar kurang mengenakan dari keluarga presenter Ruben Onsu. Diketahui tak lama ini Ruben Onsu dan Sarwenda sempat bolak-balik masuk rumah sakit. Sakit yang diderita Ruben Onsu pun dinilai tidak wajar dan disebut-sebut merupakan kiriman ilmu hitam dari seseorang yang tidak suka dengan kebahagiaan keluarganya. Tak sampai di situ saja, ahli tarot ini juga membongkar ciri-ciri sosok yang diduga pengirim hal itu kepada Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia adalah seorang public figure, bahkan dahulu berteman akrab dengan Ruben Onsu. Namun karena diduga iri dengan kesuksesan Ruben Onsu, maka sosok itu mengirimkan bahaya yang menyerang keluarga Ruben Onsu. Kita doakan saja, semoga keluarga Ruben Onsu bisa sabar menghadapi ujian dalam keluarganya dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.